everybody in the world, welcome back to my YouTube channel with me, Lida Larsu. Ready, go! Halo semuanya, jadi kali ini aku akan mereview tentang masker. Jadi berapa waktu yang lalu tuh kayak ada yang komen, katanya pengen banget tips buat muka beruntusan. Jujur sekarang ini mukaku juga lagi beruntusan, jadi bukan beruntusan sih, kayak sebenarnya aku tuh alergi cuaca dan air. Bukan berarti aku nggak marah, maksudnya kayak kalau ganti tempat itu, tempat tinggal lah ya, itu aku pasti muka aku kayak berjerawat atau bermasalah. Dan sekarang aku lagi bermasalah banget. Jadi ya, ini aku bisa saranin satu masker yang aku lumayan sering pakai kayak gitu kalau aku emang lagi bermasalah dengan beruntusan ataupun kayak jerawat yang membandel kayak gitu. Tapi kalau sekarang ini memang kayaknya mau dikasih apa aja tuh kayaknya agak sedikit susah di muka aku, karena memang cuacanya dan airnya kurang cocok di muka aku. Seperti itu, akan aku rekomendasikan adalah masker oval bedak dingin. Ini udah banyak banget sih yang kayak kasih review, kasih tahu lah kayak gitu loh tentang khasiat si oval bedak dingin facial mask ini. Ini harganya murah, aku agak sedikit lupa harganya berapa, tapi kalian bisa nemuin di berbagai tempat ya, Alfamart, Indomaret, minimarket itu udah banyak banget yang jual kayak gini. Ini pengalaman aku tuh kalau memang lagi ada jerawat yang membandel ataupun lagi beruntusan, aku pakai yang ini yang warna hijau, yang buat acne scare. Tapi kalau lagi ya biasa-biasa aja, cuma karena kan aku tuh paling parahnya itu di bekas jerawat, bukan di jerawatnya, itu aku pakai yang whitening kayak gitu. Ini lihat, dua-duanya udah kebuka karena aku emang pakai masker ini. Dan aku di sini akan memakai sekarang ini yang bedak dingin whitening dengan ekstra mutiara hijau dan ekstra teh hijau yang untuk for acne scare, yang membantu merawat kulit jerawat karena muka aku sekarang lagi garak banget. Jadi aku pakai ini yang teh hijaunya. Di belakangnya tuh kayak ada instruksinya, ada apa sih namanya, cara pakainya, instruksi sama cara pakai sama kan, kandungannya, masker ini buat apa aja gitu. Aku akan bacain ke kalian secara cepat. Apa bedak ini whitening teh hijau approach shave face mask. Masker wajah berbeda yang berbeda dingin, berbeda bulu wajah, selama hari dan membantu mengangkat sakit mati di kain, yang membantu merawat kulit wajah kencang segala bulu tampak cerah bercahaya. Cara pakainya, tuangkan 9-10 butir masker dalam yang bersih, arutkan butir masker dengan air secukupnya. Oleskan masker pada wajah dan yang bersih dan kering, hindari bagian mata dan bibir. Biarkan selama 10-15 menit dan mengering dengan air hangat. Tutup face kembali dengan rapat untuk masker dengan masker dengan masker dengan masker dengan aku suka banget sama masker ini, kayak gitu, kayak efeknya tuh gak ekstrim gitu loh, kayak masker Garnier kemarin itu ekstrim banget. Ya dingin berlebihan gitu enggak, jadi kayak cuma sejuk-sejuk sendiri. Terus ini tuh bagusnya sebenarnya si oval ini tuh kayak ada apa sih ini? Apa? Pengeratnya. Apa tuh kayak kalau udah selesai pakai tuh bisa di tutup kembali kayak gitu loh. Jadinya higienis. Oh ya, maafkan juga kalau background videonya kayak gini karena kamar aku ini masih dalam tahap renovasi dan ini penuh banget dengan barang-barang. Sangat amat penuh karena jualan aku tuh baru datang semua, kan online shop ya. Promosi dikit. Cek aja, aku dulu punya dua online shop di LSO Fashion Bag sama LSO Shop. Nanti aku kasih tahu di sini. Jadi backgroundnya ala kadarnya, oke? Okay? Ya karena aku udah cari background yang bagus, tak ada, jadinya di sini aja, oke? Okay? Dan tembaknya juga masih gel. Seperti biasanya, jangan lupa siapin kayak piring kecil gitu, terus kuas, terus air. Ya Allah, ada aja kalau mau apa-apain, aduh, kita apalah,
tasnya di bagian ini nih, di sini masih bisa dipakai. Mari kita lanjutkan ya. Jadi banget piringnya pecah. Ya sudahlah, biarkanlah piring itu. Mari kita lanjutkan saja menggunakan masker ini. Kenapa harus dia pecah? Gak pecah sih, retak doang. Jadi inilah si masker itu, masker bedak dingin ini bentuknya kayak ini, bulat-bulat gitu, lucu banget. Lucu kayak gini, lucu kayak gini banget nih lah. Kayak Upin Naruto ya, garing. Jadi maskernya kayak butiran pinus-pinus gitu, kita masukin aja 9-10 atau 10 aja karena muka aku lebar. Tuh, lihat piring. Oke, ini udah 10 butir. And then kalian siapin air secukupnya, kasih perlahan kayak gini. Kalian kayak rendem dulu kayak gitu, karena kalau langsung dihancurin gitu agak sedikit keras, jadi biarin dulu sebentar. Si maskernya habis sampai kayak kental gitu, mereka sih kayak masker ini gitu, nggak kaget sampai juga kopi yang kotor. Oke, sekarang ini udah kayak gini kan bentukannya nih. Terus kita pakai deh di muka. Terus kayak aku tuh sukanya tuh kayak dia tuh ada bulir-bulirnya gini deh, jadi bagus. Maaf sih. Aku mau bilang minta maaf dulu sama Oval, tapi jujur satu-satunya produk Oval yang paling aku suka cuma masker bedak dingin ini. Sorry Oval, sorry. Tapi ya lagi. Sekarang kita pakai. Oke, jadi ini udah aku pakein maskernya. Aku udah tahu banget masker ini bakalan kering. Gak kayak Garnier kemarin, aku gak tahu. Jadi aku akan menunggunya dulu dan aku tidak bisa berbicara. Dan ini nunggunya 10-15 menit. Dan perlu kalian tahu juga, yang paling penting itu sebelum kalian maskeran, muka kalian harus benar-benar bersih. Bersih banget. Oke, kita tunggu dulu 10-15 menit. Sekarang akan membelas masker ini, membersihkan masker ini pakai air hangat. Ini aku udah sediain air hangat. Oke, sekarang kita bilas. Untuk
Kayak ini hasilnya dari masker oval tadi, ya. Muka aku lebih segar, terus apa ya? Pokoknya lebih enak banget, mukanya kelihatan cerah kayak gitu, lihat. Kelihatan bersih gitu, walaupun pasti kelihatan masih ada bekas jerawatnya kalau kalian ngeliatin secara detail, tapi kalau sekilas tuh kayak kelihatan lebih kinclong daripada sebelumnya kayak gitu. Jadi itu sih tipsnya aku buat wajah kalian yang lagi beruntusan ataupun lagi ada jerawat kayak gitu. Kalian coba deh pakai masker oval bedak dingin ini kayak gitu loh, karena menurut aku bagus gitu loh, bedak itu bagus, dan bedak maskernya tuh bagus buat kalian yang kayak lagi ada masalah di kulit kayak gitu. Tapi aku nyarinnya hijau ya, Bu. Kalau yang pink mungkin kalau kalian kayak udah masalahnya hilang, kayak masalah-masalah di muka kalian tuh udah selesai lah ibaratnya, kalian bisa pakai yang pink buat nambah lebih cerah lagi muka kalian kayak gitu. Ini murah, tapi lupa harganya berapa. Nanti mungkin aku akan kasih tahu di description box. Belinya di mana? Di mana-mana ada, di kecuali di toko bangunan ya. Adanya di aku belinya sih di Alfamart, ada di Indomaret, ada di minimarket, di supermarket, ada banyak. Maskernya udah dijual bebas, cel. Ya, aku harap tips dari aku ini juga berguna untuk kalian dan pasti pakai kalian juga bagus. So ya, yeah, thanks for watching this video. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan juga like videonya, terus share dan juga komen kalian mau direviewin apa atau mau dibikinin video apa, seperti itu. Yang penting jangan video-video yang tidak baik. So, thanks for watching and see you for the next video. Bye-bye.